Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Salam dan taslim kita kirimkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang bisa meneladani beliau dan mencontoh beliau sehingga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini kita akan memualafkan salah seorang yang telah menyadari bahwa agama yang dianutnya kemarin itu adalah tidak memenuhi standarisasi sebagai sebuah jalan menuju kepada pencipta alam semesta. Ya, alhamdulillah bersama dengan orang tua daripada calon mu'alaf ini, beliau datang ke markas kita, ya, Markas Mu'alaf Center Indonesia, untuk menyatakan ikrar untuk memeluk agama Islam. Jadi calon mu'alaf ini menyatakan bahwa dia ikhlas tanpa adanya tendensi pemaksaan, ya, betul-betul karena menyadari Islam itu adalah agama yang benar. Sehingga dengan keikhlasan ini kemudian orang tua beliau mengantar anak ini ke MMCI untuk kemudian disyahadatkan. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mengikuti prosesi itu yang dipimpin oleh saya sendiri bersama dengan teman-teman kru MMCI, di mana hari ini adalah merupakan hari yang menjadi hari yang ditentukan untuk yang bersangkutan untuk bersyahadat. Nanti kita saksikan, ya, para sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah kita akan melivekan acara ini. Semoga ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi teman-teman di luar sana yang ingin memeluk ajaran agama Islam tapi ragu, ya. Bagi Anda yang ada di sekitar Kota Makassar dan sekitarnya yang ingin melakukan prosesi syahadat juga, kami dari MMCI membuka ruang untuk membimbing dan membina sahabat-sahabat sekalian. Dan di MMC ini juga nantinya setelah bersyahadat kita akan melakukan pembinaan-pembinaan yang berkaitan dengan ajaran Islam tentang akidah, akhlak, pembahasan tentang kitab suci, kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya. Sekira begitu sebagai pengantar para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Suku itu di mana para mu'alaf itu nanti akan kita perkenalkan materi-materi kristolog. Sehingga kedepannya tidak menutup kemungkinan di lapangan ketika seorang mu'alaf itu ditanyai oleh teman-teman lama dari agama yang lama, itu bisa meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini mereka tuduhkan ke Islam yang tidak berdasar dengan ilmu. Mereka, teman-teman kita di luar itu patut dikasihani, patut kita berikan edukasi, karena kebenciannya terkadang karena tidak tahu Islam itu seperti apa. Mereka membabi buta menyerang Islam tanpa tahu ilmunya, ya. Sementara kita yang belajar Islam ini tahu betul bahwa kita Islam bukan karena keturunan. Kita Islam anak gembala, bukan, ya? Bukan juga sekolah minggu, bukan? Bukan juga parkir gereja, bukan? Bukan. Berarti semata-mata cuma di database kependudukan sebagai keluarga yang beragama Katolik. Tetapi keyakinannya sehari-hari Islam, bahkan belajarnya di sekolah belajar agama Islam. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tanya, kenapa kalau dia seperti itu, kenapa dia Katolik? Mungkin ibu yang bisa menjawab, karena saya pun masih penasaran. Kok bisa Katolik sementara ibu Muslim? Adik yang di samping saya Muslim, tapi ternyata juga beliau sudah sempat dibaptis, ya? Kalau ada yang di sana? Muslim sempat dibaptis. Nah, mungkin
dari orang tuanya langsung, ini perlu perlu kita dokumentasikan karena beliau masih di bawah umur. Usia. Ada aturan undang-undang yang menaungi beliau. Ya, mungkin ibu sebagai orang tuanya bisa menjelaskan kok bisa ada unsur Katoliknya di dalam rumah tangga gitu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung saja. Kalau dibilang mau menarik anak-anak itu, saya tidak mau. Maksudnya saya ajak ke agama Islam, tidak mau saya. Jadi dia itu dilaporin itu Katolik semuanya. Tapi asal ada pelajaran agama Islam, dia masuk ke situ. Sampai saya sempat dipanggil sama kepala sekolah. Bu, ini anaknya bagaimana, Bu? Saya bilang, saya belum bisa menjelaskan, Bu. Saya tidak tahu. Saya maksudnya nanti anak-anak sendiri yang memilih dia maunya bagaimana. Jadi saya di rumah itu sholat, ngaji, tidak pernah saya dipanggil anak-anak, tidak pernah. Jadi anak sibuk masing-masing. Saya juga tidak pernah. Bapaknya juga kalau pergi tidak pernah aja anak-anak juga. Tidak pernah ya. Jadi ini anak-anak tumbuh dengan pikiran sendiri masuk pilih agama Islam. Saya tidak pernah membimbing dia, tidak pernah. Jadi kalau misalnya saya sholat atau puasa dia puasa sendiri. Insyaallah. Puasa sendiri. Sudah berapa tahun puasa itu? Dari kecil. Alhamdulillah. Pokoknya tiga-tiga ini nggak pernah saya ajak puasa, nggak pernah. Tapi bapaknya tahu kalau bapak ini puasa nanya. Saya kurang tahu juga, soalnya kalau yang masalah agama dengan bapaknya itu saya jarang komunikasi. Jadi ini anak-anak dari, pokoknya dia tahu yang namanya puasa, puasa semua. Bangun sahur, terawih, yang pergi semua. Jadi saya tidak tahu mau ngomong bagaimana. Itu bapak tahu nggak ya kalau kita pergi tarwi? Tidak. Enggak. Takut juga. Mungkin kalau misal dia bilang ke bapaknya nanti. Tapi kalau puasa nih bagaimana? Bapak nggak tahu kalau kita puasa. Tidak pernah ditanya juga. Tidak pernah. Oh, tidak pernah dibertanya juga. Iya. Jadi dia jalani saja. Bagus. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita telah mendengarkan ya pengakuan dari ibu kandung daripada Ananda Elmar Putra Perwira Lapian. Ya, ini kartu keluarganya memang di sini masih Katolik ya. Masih Katolik. Kemudian nama ibu kandung adalah Rahmatidari. Kamtidar Lapan Sawedi. Lapian Sawedi. Nah, ini tanda pengenalnya. Ya, tanda pengenal ibunda tercinta. Kemudian beliau hadir di tengah-tengah Ananda. Jadi pada dasarnya kehadiran keluarga kita ini semata-mata untuk memurnikan akidah. Masyaallah. Memurnikan akidah karena hidup di antara dua agama dalam satu rumah tangga. Dan mereka memutuskan untuk fokus terhadap agama Islam. Jadi betul-betul tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan. Ya, nanti mungkin pada prosesi syahadat kita akan ditegaskan lagi bahwa di sini tidak ada unsur pemaksaan. Amin. Baik terhadap ibunya, saudara-saudaranya sebagai saksi maupun para pengurus-pengurus inti daripada Yayasan Makassar Malam Sentul. Mungkin begitu sebagai pengantar dari saya. Pada dasarnya kami membuka pintu 24 jam. Semua pengurus boleh diambil nomor HP-nya. Kalau ada apa-apa bisa kontak kami. Kalau ada masalah yang dihadapi di lapangan, mau belajar, mau mengkaji tentang Islam, tentang Kristologi, kami 24 jam bisa membantu. Saya kira begitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita kembali kepada Ustaz Alwan untuk mensahadatkan saudara
kecil sedikit. Oh iya, biar Masya Allah. Kami oke. Kalau begitu kita akan memberikan kesempatan kepada Ustaz Anwar untuk memberikan tausiah sebagai pendatang baru umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Saya dikatakan bahwasanya man yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan terutama adik saya Adik Ahmad. Hidayah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Seberapa kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan hidayah kepada orang yang disayanginya, beliau tidak mampu. Sampai akhirnya Allah tegur dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Rasulullah, Khalilullah, kekasihnya Allah, sendiri tidak mampu memberikan hidayah. Ditegaskan lagi dalam Al-Quran, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Rasulullah, engkau hanyalah pemberi peringatan, mudzakkir. Kamu bukan perubah harkat, derajat, bentuk orang. Kalau demikian Rasulullah, bagaimana lagi kita? Bagaimana lagi kami yang di yayasan MNCI? Atau bagaimana lagi ibunya, bagaimana lagi kakaknya, adiknya, atau siapapun juga? Jadi, perkara hidayah ini adalah murni benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syarahun fis sudur, kata orang syarah fis sudur. Syarah itu artinya kelapangan dada, di mana hatinya bisa menerima kebenaran itu ya, karena tidak semua orang diberikan kelapangan itu. Banyak orang dinasehati, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, itu tidak mau berubah. Ada orang yang tidak dinasihati tiba-tiba dalam hatinya sekelebat hidayah, kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi lebih bagus, memeluk kebenaran dan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hal yang perlu kita tekankan di sini bahwasanya di antara sekian yang Allah berikan gambaran kepada orang-orang yang memeluk Islam itu adalah yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka dan mereka tuh mencintai Allah. La yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak peduli dengan celaan para pencela. Mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Itu kebanyakan ciri-ciri dari orang-orang yang memeluk agama Allah itu seperti itu. Maka mungkin himbauan daripada kami kepada adik Ermat Putra Perwira Latihan, bahwasanya berusahalah misalnya untuk mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum belajar dan beramal, sebelum berkata dan beramal. Tuntutlah ilmu ya. Belajar ilmu dengan baik, belajar ilmu Islam ini dengan baik. Bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ketika kita masuk ke agama ini, mungkin pengetahuan kita sedikit, ditambah lagi pengetahuan itu. Supaya apa? Supaya Allah angkat derajat. Allah angkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilmah darajat. Allah angkat derajat kita. Jadi ilmu itu mengangkat derajat orang, menanamkan, menguatkan juga akidah-akidah kita. Semoga kita dengan prosesi ini menjadi penanda bahwasanya kita, adik Elmar Putra ini memulai hidup yang baru, memulai jalan yang baru, memulai semuanya dengan baru ya, bersih, sebersih-bersihnya, kemudian
bisa meneruskan apa yang dicita-citakan dari orang tua mungkinnya, khususnya ibu, dan bisa berkelanjutan belajar. Ini tempat belajar ini. Datang terus ke sini, kalau mau kita akan jadi saudara. Secara otomatis kita akan jadi keluarga di sini, keluarga besar kita semua kumpul di sini. Sebelum nanti disadatkan sama Ustaz Umar, di sini ada lembaran, ya, Almarh Putra Perwira Latihan, lahir di Makassar tanggal 11/3/2004. Ya, tanggal 3 bulan 11. Tanggal 11/3/2004 kan ya. Tinggalnya di Perum Citra Daya Permai, Blok B24. Nomor 4. Sejarah sebelumnya Pak Tori, di sini saya bacakan ya. Atau mungkin adik baca di sini. Atau ikut saja ya. Nah, pada hari ini Jumat tanggal 27 Agustus 2021 bisa diikuti ya? Pada hari ini Jumat tanggal 27 Agustus 2021, tanggal 27 Agustus 2021, saya ikrar menyatakan diri saya keluar dari agama yang saya anut, yaitu agama Katolik. Yang selanjutnya saya insyaallah akan disyahadatkan oleh MMCI. Okay. Ini bukti ya yang menyaksikan bahwasanya tidak ada paksaan ya di dalam ikrar tadi, murni karena kemauan adinda adik saya. Selanjutnya prosesi syahadat. Kita bisa berhadapan di sini biar disaksikan oleh orang tua dari Ananda Elmar dan juga saudara-saudaranya, tanpa paksaan menyatakan diri untuk melepaskan agama lama dan memeluk agama Islam dengan ikhlas tanpa tendensi atau tekanan dari manapun, tapi atas dasar kesadaran bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita mulai bersyahadat. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Mana Ustaz? Alhamdulillah. Sah ya. Bu, anaknya sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Tugasnya kemudian adalah jangan pisahkan dengan orang-orang yang taat ibadah. Karena kebanyakan orang yang sudah melepaskan agamanya cuma nebeng legalitas, setelah itu tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Yang membedakan kita dengan umat lain di luar sana adalah orang Islam itu kudu wajib muslim. Muslim itu adalah ketundukan, tunduk terhadap aturan. Kalau mau hidup damai harus ikut aturan. Contoh di Makassar misalnya, Anda tidak mengikuti aturan rambu-rambu lalu lintas, nyebrang sana sini tabrak, pasti kacau ya kan. Nah, itu peraturan manusia. Demikian juga peraturan Tuhan, ketika kita langgar, kelak nanti bukan di dunia dapatnya, yang paling maksimal dapatnya itu nanti di akhirat neraka. Karena itulah tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hanya beribadah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ya, itu adalah kewajiban Ananda. Lalu kemudian ibu, nanti anak-anak kita ini kalau bisa diikutkan sering-sering kajian, kalau bisa di sini. Iya. Ada nomor HP mungkin yang bisa. Satu nak. Iya, kakaknya. Iya. Iya, nanti sih bisa suruh datang ke sini sambil belajar. Iya, masyaallah. Ini juga barusan disadatkan di sini beliau. Bulan lalu ya. Nanti kita jadwalkan belajar ikra-nya di sini, belajar ngajinya insyaallah di sini. Sampai berapa ikra-nya? Udah tamat ikra. Insyaallah.
Sudah bisa mengaji? Belum. Ah, nanti belajar di sini. Kita jadwalkan nanti belajar di sini. Iya. Nanti deh sama dia. Ada Yusuf juga. Belajar mana? Ya. Beliau juga dari Tangerang ya, Mas? Bekasi dari Bekasi. Baru-baru syahadat juga. Dia dari Katolik juga. Oh, Kristen. Protestan. Protestan, maksud saya gitu. Ya, saya rasa sudah aman ya. Alhamdulillah kita sekarang satu tubuh. Ada yang kamu rasakan sakit, kami juga rasakan sakit. Ustaz, di tanda tangannya dulu. Ini bukti ikrar ya. Saya perlihatkan dulu ke kamera. Jadi ini bukti pernyataan tidak ada paksaan ya, ditandatangani langsung oleh adik sebagai bukti bahwa tidak ada paksaan di dalam pencahadatan. Ini tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Dan kemudian ini sertifikat deh, ini bukti sah ya. Kita lembaga resmi, yayasan resmi. Ini bisa dipakai untuk pembuatan perubahan KK. Ini bisa dipakai, ini sertifikat telah memeluk Islam ya. Oke. Ini Ustaz ya, tanda tangan. Penyerahannya simbolis, simbolis saja dulu ya. Nah, nanti datang ke sini kita kasih lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Ini ada hadiah juga dari Bu Haji tadi. Ini Al Quran saya kasih 2 untuk kakak 1 bawa ke Jogja, ya. Nanti kalau ibu misalnya mau, mungkin ibu yang kecil tulisannya nggak bisa baca baik, nanti sholat yang besar bu kasih. Itu juga untuk tuntunan sholat. Iya, ini juga ada tuntunan sholat. Siapa bu? Ah, ini ada yang terima. Ambil. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke. Okay.